Halo, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membuat video tentang Need for Speed Most Wanted lagi, yaitu di sini kita akan modif mobilnya si Cross yang Corvette, teman-teman, yang ada di Need for Speed Carbon. Dan di sini saya menggunakan mod. Jadi sebelum itu saya akan memberitahu cara pemasangan modnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai tutorialnya. Tutorialnya sangat mudah. Kita ke Google Chrome. Di sini saya sudah menonton filenya, teman-teman. Tutorialnya sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Saya menontonnya lewat GPshare. Nah, kita tampilkan saja dalam folder. Ini filenya kecil, teman-teman, jadi gak akan ngabisin kuota kalian, sekitar 3 MB-an lebih. Oke, kita paste. Di sini kita pastekan ke tempat penginstalan Most Wanted kalian. Kalau saya menginstalnya di local disk, teman-teman, di sini. Kita ke local disk, ke program file x86, kita masuk ke folder IE. Nah, dan sekarang kita pastekan di folder cars yang paling atas ini, teman-teman. Nah, kita klik dua kali dan di sini kita cari folder yang bernama Corvette. Kita cari Corvette, mana ya? Oh, ini, teman-teman. Nah, sudah ketemu. Kita klik dua kali dan kita pastekan filenya di sini. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, kita copy and replace saja, teman-teman. Nah, untuk tutorialnya kini sudah selesai dan langsung saja kita buka saja gamenya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di dalam gamenya. Kita langsung saja ke tempat modif mobil. Oke, pertama-tama kita ganti dulu bodinya ke yang terakhir, soalnya ini yang paling cocok, teman-teman. Nah, yang ini. Oke, kita ganti ke warna hitam, teman-teman. Kalian terserah di sini milih ya. Kalau saya pilih yang metalik saja, teman-teman. Nah, kita ubah dulu ke warna hitam. Sekarang kita ke bagian, nah, yang gambar naga ini yang unik. Kita cari. Nah, ini dia, teman-teman. Ini sama persis sih yang kayak mobilnya si Cross yang di Need for Speed Carbon. Oke, kita ubah dulu kacanya ke warna hitam, teman-teman, biar lebih cocok. Hehe. Nah, teman-teman, untuk spoilernya kalian bebas ya di sini. Kalau saya sih milih yang ini, teman-teman. Soalnya ini agak cocok. Nah, spoiler yang ini. Oke, kita pilih saja untuk peroknya. Saya suka yang ini, teman-teman. Nah. Oke, teman-teman, seperti inilah mobilnya. Kita coba saja. Ini sih kalau terlihat dari belakang, teman-teman, keren sih, teman-teman, ini. Kalian yang pencinta Most Wanted wajib coba mod ini. Tuh, dari depan juga keren mobilnya. Jadinya tampilannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba balapan sekali. Kita langsung saja melawan si Webster, teman-teman, biar Corvette melawan Corvette. Oke, kita buktikan ke si botak bahwa Corvette kita yang tercepat, teman-teman.
Oke, teman-teman, mungkin segini dulu video dari saya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.